Sebelum ini, pernah juga berlaku kejadian yang melibatkan kenderaan yang terbabas dan terjunam ke sungai atau tasik. Tetapi, semalam berlaku kejadian di mana kereta yang dinaiki keluarga Hani terjunam ke dalam tasik Lake Resort Serdang, Bandar Baharu Kulim. Puncanya berlaku akibat tertekan pedal minyak dan ibu Hani iaitu Hasnah Mat Isa dan juga kakaknya Nur Aiza Hashim terkorban selepas terperangkap di dalam kenderaan itu. Pada awalnya, kakak Hani yang berusia 28 tahun itu telah berjaya keluar dari kereta sebelum kereta tenggelam sepenuhnya. Tetapi kembali masuk untuk menyelamatkan ibu tercinta sebelum pintu kereta mereka tertutup. Lebih menyedihkan, Hani berkongsi cerita kakaknya itu enggan berkahwin lagi kerana masih mahu menjaga kedua-dua ibu bapa mereka. Pemergian mereka memberi tamparan hebat kepada Hani dan 11 lagi adik-beradiknya yang lain. Siapa sangka pengorbanan si kakak kepada orang tuanya sehingga ke nafas yang terakhir. Al-Fatihah buat kedua-duanya. Anda dah bosan hidup sendiri? Asyik kena gelak sebab single? Layarilah Mawadah Cinta.